balik lagi di sini gue A.A. Wirya. Nah, hari ini gue baru aja kedatangan sebuah paket nih dari Mega Star Dieng Malang. Oke, ini alamat gue tak sensor aja ya, karena privacy. Nah, kenapa gue buat video ini? Sebenarnya sih nggak pingin tak buatin video, tapi karena ini, sebentar. Nah, ini nih, kalau misalkan mau apa ya, mau klaim garansi atau misalkan ada rusak gitu kan harus ada video unboxingnya, makanya gue buatin aja deh. Ya, hitung-hitung nambah konten di channel gue. Nah, untuk membukanya di sini gue balikan saja. Yang penting kan tadi sudah ada identitas penjualnya ya. Oke, sudah aman. Jadi isi paketnya apa sih kira-kira? Gue juga agak lupa nih beli apa ya kemarin. Pokoknya kayak pendingin-pendingin gitu lah cuy. Oke, ini packagingnya jujur keren banget, mantap, super kuat. Nah, kebetulan memang lokasi gue saat ini tuh ada di kota Malang ya teman-teman. Ada di kota Malang, jadi udah pindah, sedang tidak ada di Bali lagi. Mungkin beberapa saat ke depan gue akan ke Bali, tapi untuk saat ini sementara masih di Malang dulu. Oke, jadi gue buat apa-apa gitu konten ya di Malang aja cuy. Oke, ini dia. Ini adalah pendingin untuk laptop gitu, kipas lah ya bisa dibilang. Nah, bentar kita buka dulu. Ini packagingnya kuat banget. Oke, mantap lah. Dan ini ternyata besar banget cuy. Gue baru tahu ternyata besar gini. Gue kira itu agak kecil-kecil gimana ya, kecil-kecil imut gitu kan, karena katanya maksimal laptopnya itu 15 inch dan laptop gua itu sekitar 14 inch tapi kecil gitu. Makanya gua kira ininya juga akan kecil gitu, ternyata besar juga. Ya berarti bisa dibilang nggak bisa dibawa di tas lah gitu. Oke, ini dia. Ya pokoknya agak rempeng lah bukanya. Wah mantap. Ah, ini agak terkena boxnya. Oke, sudah. Ini dia. Ini mungkin gua angkat aja karena besar boxnya. Oke, ini NYK Nemesis yang X3. Oke, ini kipasnya ada 6. Kemudian di sini ada 2 buah USB untuk e-sport ya, untuk main game lah gitu, tapi laptop gua bukan untuk main game, cuy. Untuk edit-edit aja dan sesekali main game sih memang. Mungkin kedepannya gue akan buat konten tentang GTA 5. Makanya gue beli ini. Adjustable high, bisa ditinggi rendahin. Ada 6 LED fan juga warna biru. Ini dimensinya ya lumayan besar. Kemudian kipasnya ukuran 70x70. Ini menggunakan plastik tentunya. Kemudian di ini kayak ada jaring-jaring gitu menggunakan metal. Ini dia fan speednya 2500 rpm. Ini lumayan kenceng nih. Semoga sih dingin ya. Dan di sini maksimum 15 inch. Classic design. Nah, kenapa gue beli yang klasik? Karena gue suka yang elegan-elegan, cuy. Gue nggak terlalu suka yang desainnya itu terlalu gamers gitu ya. Oke. Di sini alamatnya. Kalau mau klaim garansi mungkin segala macam. Di sini register untuk garansi warantinya. Oke, jadi ya seperti ini. Kita langsung buka aja karena gue sudah nggak sabar cuy. Oke, sebentar mungkin taruh di bawah dulu ya. Nah, ini dia, semoga barangnya bagus gitu kan, karena jujur males banget cuy kalau udah klaim-klaim garansi tuker-tukeran gitu. Ada ini dia, kayak buka laptop ya. Oke, ini yang pertama kita singkirkan terlebih dahulu. Kita dapatkan apa nih? Dapatkan kabel USB, oke, untuk menyalakan device-nya. Ini kartu garansinya ya. Oke, ini dia serial number-nya. Oke, kita taruh aja. Kita taruh. Dan sekarang kita fokus ke alatnya. Ini dia. Nah, seperti ini. Lumayan besar juga ya. Nah, ini ada USB-nya nih di bagian sini. Dan ini untuk matiin alatnya dan juga untuk ngatur kipas.
Oke. Di sini ada 6 buah kipas ya. Kemudian di sini ada serial number, informasi segala macamnya. Kemudian mana nih? Untuk ninggikan. Nah, ini dia ternyata untuk ninggiinnya. Oke. Okay. Bisa ditinggikan, tapi gue kayaknya pakai yang datar-datar aja deh, karena kebetulan laptop gue kan agak tinggi ya, jadi kalau ditambah tinggi lagi ya kurang bagus kelihatan sih. Oke, seperti ini dia. Desainnya itu klasik banget, dan di sini mungkin kurang rapi ya, karena masih kelihatan apa ya, ini motherboard ya namanya ya, itulah. Ini kipasnya lumayan kecil, tapi dia ada 6. Nanti kita akan coba untuk nyalakan, semoga sih nyala ya. Dan untuk materialnya, ini bisa dibilang bagus. Oke, bukan plastik murahan. Ini kokoh dan juga tentunya solid. Oke, ini menggunakan bahan metal. Jadi, fungsinya ini adalah kalau semisal panas gitu kan ya. Nah, ini kan ada kipas nih, 6. Jadi, metal ini kan dia bisa menjadi dingin. Nah, untuk meredam panasnya itu tidak hanya menggunakan kipasnya ini aja cuy. Jadi, bisa menggunakan lempengan metalnya ini juga. Jadi kan dari cuaca di luar gitu kan dapat dingin. Kebetulan gue juga ada di Malang, jadi dinginnya bisa dibilang double lah. Ini kalau dibawa ke atas, oke, dia seperti ini. Kemudian di sini ada kayak ganjelannya gitu. Bentar. Nah, ini dia nih. Oke, ini ada ganjelannya. Nah, misal kita ukurannya segini, kemudian laptop taruh sini, ini dia bisa diberdirikan. Diberdirikan juga. Nah, ini supaya laptopnya itu nggak jatuh ya. Di sini dia ada 1, 2, 3, dan 4 mode untuk berdirikannya. Dan ini besi ya bahannya, keren banget. Besi, mantap. Oke, jadi ini dia NK Nemesis X3. Nah, ini desainnya jujur gue suka, elegan-elegan klasik gitu cuy. Gak terlalu racing, gak terlalu sporty, gak terlalu gamers-gamers gitulah. Jadi kalau masih aman lah kalau dibawa untuk kerja gitu kan, gak terlalu game-game gitu. Dan tentunya desain ini mantep banget, semoga awet ya. Karena gue akan pakai untuk desain cuy. Ini sih untuk portnya itu aman, karena gue nonton di YouTube beberapa katanya rawan rusak untuk di portnya itu, dan kebetulan gue dapatnya yang aman. Ini juga nggak terlalu kinyis-kinyis, jadi dia udah solid, keren banget, semoga awet. Oke, terima kasih untuk tokonya, gue lupa tadi apa ya namanya ya, pokoknya Dieng Malang gitu. Oke, sampai sini dulu teman-teman video gue kali ini. Jangan lupa like, di subscribe dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Bye.